Ya, antara sebab hati jadi lapang ialah berani. Ini satu benda yang saya ingat luar biasa atau benda yang menarik untuk kita perhatikan. Bagaimana antara sebab hati jadi tak tenang ialah rasa takut. Takut yang bukan-bukan atau takut yang melampau. Antara apa yang disebut dalam dunia perubatan, apa yang diistilahkan sebagai depression, depresi. Orang yang hati dia berkecamuklah. Orang yang murung. Antara keadaan orang yang murung, dia menyendiri. Sehingga ke tahap tak nak keluar rumah. Duduk sorang-sorang dalam bilik. Boleh kita kata, boleh saya andaikan, sebab jadi murung macam tu ialah kerana takut sampai tak nak keluar rumah sebab fikir yang bukan-bukan, tak nak jumpa orang, sama ada kerana kurang keyakinan, sama ada kerana banyak berfikir nanti orang akan judgmental, orang akan menilai dan menghukum dia dan sebagainya. Jadi dia ada rasa inferior. Inferior yang ni rasa kerdil, rasa diri lemah, rasa diri kecil, kurang keyakinan dirilah dengan kata lain. Ini sebenarnya satu masalah jiwa yang perlu diatasi dan ditangani. Tuan-tuan, bila sebut berani ni, apa agaknya yang terlintas dalam syariat Islam yang memang berkait rapat dengan sifat berani? Dalam Islam ada benda yang kena berani. Tak berani tak jadi. Apa dia? Jihad. Jihad di lapangan perang lah, dengan senjata dan kekuatan ketenteraan. Dan itu wajib. Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang mati dalam keadaan hati dia tak pernah ada niat nak jihad, maka dia mati dalam salah satu cabang munafik. Ini orang yang tak ikhlas dalam agama. Nak kata bahawa jihad ni lah di antara kewajipan. Tapi daripada satu sudut yang lain, jihad ni memang perlu keberanian. Kalau orang yang tak ada rasa berani, takut, memang tak jadilah, silap-silap dibunuh diri je. Itu satu. Satu lagi, orang kata tuan-tuan, tentera-tentera Amerika selalu dimomokkan tentera paling kuat. Tapi tuan-tuan, realiti banyak sahaja yang kita dengar daripada kalangan tentera Amerika bila dia balik ke tanah air lepas perang lah di Afghanistan, di Iraq, banyak dalam kalangan anggota tentera mereka yang mengalami masalah disebut PTSD kalau tak silap. Mana dia trauma, mana jadi kacau lah pemikiran dia, hati dia jadi kecam dengan apa yang dia nampak di medan perang tu. Sehingga dia ada flashback. Flashback ni maknanya dalam fikiran dia sikit-sikit ada teringat benda-benda yang ngeri lah. Benda yang dahsyat yang telah berlaku di medan perang. Dia jadi mimpi ngeri. Sampai tidur tak tenang. Bangun-bangun dia cekrik isteri dia ke apa ke. Sampai begitu sekali. Saya boleh kaitkan dengan sifat berani. Barangkali kerana ada jauh dalam hati dia, walaupun dia ada senjata canggih dan sebagainya, tapi dalam hati sebenarnya lemah, takut. Dan saya boleh kaitkan juga tuan-tuan, berani ni datang dari apa? Di samping iman, dan antara asas dalam iman tu ialah tawakal. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita perhatikan tawakal, erti dan tuntutan dia, kalau kita hayati betul-betul, benar-benar dia akan melahirkan rasa berani dan yakin dalam jiwa kita. Ketika mana kita yakin bahawa segala apa dengan ketentuan dan izin Allah. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakinlah bahawa andainya seluruh dunia ingin mendatangkan satu kebaikan kepada engkau tetapi tidak diizinkan oleh Allah, maka kebaikan tu tak akan sampai kepada engkau. Demikian sebaliknya, seandainya seluruh dunia dengan penghuni dia, mereka ingin mencelakakan kau. Satu dunia nak celakakan kau, yang ingin nak mendatangkan keburukan kepada kau, tetapi tidak diizinkan oleh Allah, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa kepada kau. Tuan-tuan, kalau kita yakin benda tu, kita jadi takut ke berani? Berani tuan-tuan. Kita tak takut sesiapa ni, si fulan. Kerana kesudahannya kita akui bahawa dia orang ni manusia. Satu. Yang keduanya, takut hantu. Musibah. Memalukan sebenarnya. Takut manusia satu hal. Ini takut hantu pula. Kadang-kadang masyarakat momokkan takut hantu dengan segala senarai jenis-jenis hantu tu, pocong, langsui, entah apa benda. Jadi kita takut hantu pula dah. Saya kira antara lain, di samping tak ada sifat berani, tak ada sifat tawakal. Takut yang bukan-bukan lah ni. Lalu kubur malam-malam. Oh, apa benda? Bahkan kalau kita lihat Umar Al-Khattab takut hantu ke, hantu takut dia? Hantu takut dia tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, ma salakta fajjan illa salaka asy-syaitanu fajjan akhar." Wahai Umar, tidaklah engkau bila kau lalu satu jalan, syaitan pilih jalan lain. Jangan nak kata Umar takut dia. Umar tak terfikir pun pasal hantu syaitan ni. Syaitan yang takutkan dia. Syaitan nampak dia kat ujung dia, dia dah pilih jalan lain. Jangan takut kepada syaitan. Syaitan ni ada dua. Syaitan manusia, syaitan jin. Dua-duanya kita kena berwaspada. Jangan kita ditakutkan oleh mereka ni. Tetapi sebaliknya, takutlah kepada Allah.